Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Kono di channel review apa aja Kali ini gue nggak ngebahas tentang kamera dulu ya Buat selingan intermezzo Jadi gue punya dua speaker portable Bisa bluetooth Bisa juga pakai micro SD Atau memory card Tapi dia nggak bisa pakai apa itu namanya flash disk Nah, yang pertama gue beli ini udah sebulan yang lalu. Namanya tipenya ini QCY. Jadi mana ini nggak bisa fokus. Nah, tulisannya QCY. Bacanya sih katanya QCY. Ini bahannya dari kalau ininya sih besi ya terus sekelilingnya plastik tapi plastik solid bagus ini plastiknya kualitasnya kualitas bagus plastiknya jadi nggak kelihatan murahan ini juga ini kayak mika ya bahannya jadi bukan plastik biasa tapi kayak lebih ke mika susah fokusnya ya nah ini bahannya kayak mika terus ini ada tombolnya tombol-tombol gue itu kayaknya udah pernah review tapi apa udah gua upload apa belum lupa gua langsung sebenarnya ini tujuan gue sih cuman mau mengcompare antara speaker QCY dengan speaker Simbada sama-sama dari Cina ya cuman beda harganya dikit kalau yang ini gue beli dengan harga 200 antara 210 sampai 220 gue lupa harga pastinya. Tapi kalau ini Simbada ini harganya ada yang jual sampai 270. Ada juga yang jual di bawah 200, 170-an, tapi ini gue beli 170.000. Jadinya <tuh> karena ada juga yang jual seratus ribu cuman gue takutnya kalau yang seratus ribu tuh yang tiruannya nggak tahu gimana tapi garansinya garansi garansi semua sih setahun gitu ini juga garansinya garansinya ini juga setahun yang ini juga setahun kalau yang ini tadi bahannya plastik bagus ya tombol-tombolnya juga kokoh kayaknya sih dipencet-pencetnya gitu bagus tapi kalau yang ini plastiknya Biasa gitu kayak plastik apa ya? Plastik-plastik biasa lah gitu nggak nggak kelihatan speaker mahalnya. Padahal harganya kan lumayan ya, 170.000 sampai 200-an lah. Kalau dibandingin sama speaker yang apa namanya Mi, Xiaomi gitu kan dari Xiaomi. Ya mendingan Xiaomi. Tapi kalau ini kelebihannya ada centernya tuh ada senternya bisa nyala kemudian bisa juga dia jadi power bank ini colokin di sini USB nya kemudian sambungin ke HP lo kalau yang ini enggak ada tapi ada kelemahannya juga kalau yang QCY ini ini kelemahannya dia bluetoothnya nggak bisa jauh jadi lu misalkan nyetel pakai bluetooth di handphone ini jaraknya segini doang samping begini kalau misalkan lu bawa semeter aja itu dia putus-putus suaranya gua nggak tahu kenapa tapi yang pasti gua udah pernah tukar sekali dan sama aja hasilnya jadi kayaknya sih ini bluetoothnya kurang jadi dia bu cuman asal ada bluetoothnya doang gitu kan tapi kualitas suaranya bagus kok kalau yang ini lu bluetooth mau lu lu misalkan jarak jarak maksimal bluetooth berapa 10 meter ya ya 10 meter bisa dia tanpa ada putus-putus atau bagaimana <tuh> tapi ini ya begitu bahannya aja kekurangannya Nanti langsung kita tes aja ya dari suaranya gue setel dengan lagu yang sama tapi gue nggak mau pakai bluetooth kalau misalkan pakai bluetooth itu gimana ya 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 bisa, bisa aja sih cuman ini jelas speaker bluetooth gue ngetesnya pakai colokan aux kabel apa namanya ini 0 F3 eh, setengah inch ya terus ini gue colokin di sini ini gue on gue onin dulu posisinya ya QCY nah kalau ini bahasa Cina ini gue colokin AUX tuh dia langsung connect sekarang gue setel dari YouTube aja nah ini Nah sekarang gue akan coba untuk ngetes yang Simbada CST 330N. Oh iya, tadi gue lupa nyebutin yang ini dia serinya itu QC QQ 100. Jadi tulisannya Kiki 100, 100 angka ya. Kalau yang ini itu Simbada serinya CST 330N. Nah jadi sekarang gue coba yang Simbada ya nyalain dulu. Welcome to use the Bluetooth speakers. Nah kalau ini the bahasanya. Kalau ini bahasa bahasa Inggris sama kok pertama dia pertama di setel otomatis modenya mode Bluetooth dan sekarang gue colokin ini. Aux input mode. Nah dia juga otomatis mode jadi, speaker sekarang kita setel lagu yang tadi lagi. ya itu tadi udah kita dengar bareng-bareng suaranya kalau menurut gua suaranya itu lebih keras yang simbada tapi untuk detailnya sih lebih bagus yang QC QC apa QC Y dan untuk apa ini namanya tadi untuk volume maksimal juga lebih keras simbada daripada QCY jadi QCY itu nggak cocok lah untuk di luar ruangan paling dia jadi dalam kamar gitu kan sambil nyetel film juga bagus ini tapi ya itu kekurangannya ini nggak bisa bluetooth jarak jauh kalau yang ini bisa gitu ini gue tadi tesnya itu volume default ya jadinya hmm, apa ya standar mungkin di tengah-tengah gitulah soalnya ini tadi gue nyalain tanpa gue volume gue tambahin atau gue kecilin dua-duanya sama abis nyala langsung gue setel gitu jadinya cukup adil lah ya membandingkannya kalau volume besar yang simbada ini sedikit agak pecah suaranya mungkin karena terlalu keras tapi yang QCY ini enggak terlalu pecah sih masih tetap bagus tapi dia volumenya lebih kecil daripada volume maksimal Simbada ini kayak gitu Oh iya kalau Simbada ini ada ini ya ini dia cuma satu satu doang speakernya jadi kelihatan tuh kan bulatannya satu doang belakangnya ini kayak mungkin buat peredam bassnya gitu kan gua nggak, gua kurang tahu lah istilahnya apa. tapi kalau Kyosui ini ada dua, tuh lu bisa lihat sendiri dalamnya dia satu, ini dua. apa mungkin bas satu teri satu atau mungkin dua-duanya sama? gua juga kurang tahu spesifikasi lengkapnya. tapi yang pasti sini keduanya sama-sama bagus. dan kalau untuk rekomendasi sih kalau lu nggak butuh apa yang nggak butuh gaya-gaya banget lah ini suaranya cukup bagus dan ya walaupun desainnya kurang ya kayak gini plastik banget tapi untuk harganya itu dia lebih murah bisa beda 50000 kan sama yang ini dan bluetoothnya bagus fitur-fiturnya juga Bagus ya, bisa ini doang sih. Bisa buat telepon juga, bisa. Tapi kayaknya nggak bisa deh buat telepon. Ya, yang ini sorry, gua ralat. Yang simbada itu nggak bisa buat telepon, jadi dia cuman bisa buat micro SD, kemudian bisa buat setel musik pakai bluetooth bisa itu aja kalau yang ini itu dia bisa buat telepon jadi kalau telepon ini lubangnya di sini lubang mik mikrofonnya ya kemudian desainnya juga lebih bagus kalau lu mentingin buat fitur yang banyak ini ada power bank ada lampu center kemudian bisa buat micro SD kemudian bisa buat telepon, nerima telepon juga bisa. Ya lu pilih yang ini, meskipun harganya lebih mahal dikit. Kalau misalkan lu cuma mau buat speaker doang di rumah, dengan kualitas bluetooth yang bagus, kemudian suaranya juga cukup bagus, ya lu mendingan pilih ini. Karena lu beli mahal-mahal pakai yang ini, suaranya pun nggak beda jauh. Kalau lu misalkan Nggak mau pakai telepon, pakai ini, atau mungkin nggak perlu buat gaya-gaya banget di luar, di kamar aja cukup. Ini aja, harganya lebih murah dan suaranya juga nggak beda jauh kok sama ini. Tapi untuk suara, gue lebih recommended yang ini. Untuk yang harganya murah ya ini, udah jelas. Ya gitu aja. Sekian review dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.